kita kasih aplaus yang luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Sanggar Meta Jaya Sena. Namun sebelum pentas, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sedikit mengenalkan sekaligus juga menanyakan apa proses dari pelaksanaan lomba nanti yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kepada penanggung jawab penari, beliau adalah salah satu mahasiswa di ISI Solo. Kepada Mas ya, namanya cukup unik, Tegar Surya. Surya itu adalah sinar matahari dan Tegar itu adalah kokoh. Silakan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Meta Jaya Sena. Dipersilakan Mas Tegar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini selaku sutradara dan koreografer dari karya tari Tantra Sang Adipati, perwakilan dari Kabupaten Semarang, Sanggar Tari Meta. Dan kenapa bisa menjadi Meta Jaya Sena? Karena kita gabungan dari beberapa pilihan penari dari beberapa grup Jaran Kepang yang ada di Kabupaten Semarang. Yang paling kiri ada Mas Albert, ada Mbak Novi, ada Mbak Karin, ada Mas Dwi, ada Mas Alpin, ada Mbak Aprilia, ada Mbak Joti Diana, dan yang terakhir ada Mas Ahar. Jadi mereka semua adalah teman-teman yang sangat berpotensi di Kabupaten Semarang untuk mengemban tugas amanat dari Dinas Kabupaten Semarang. Festival Jaran Kepang, Festival Tari Jaran Kepang tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah kami lolos. Dan adapun jalan cerita yang saya bawakan, saya selaku sutradara membawakan Raden Pandanaran. Ketika beliau mengalami dilema saat orang tua atau ayahnya memberikan tahta, namun Sang Pandanaran ingin mendalami dunia spiritual. Visualisasi garapan ini menunjukkan perang batin, perang melawan diri sendiri antara dua pilihan tersebut. Di saat Pandanaran tidak ingin dicap sebagai putra yang durhaka, namun juga ingin mengemban amanat dari Sang Sunan Kalijogo. Seperti itu gambarannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini adalah penyampaian dari sang sutradara dan sekaligus juga koreografernya bertanggung jawab, Mas Tegar. Sekali lagi, kita kasih doa dan spot yang luar biasa agar besok tanggal 26 menjadi juara. Tepuk tangan yang meriah buat Meta Jaya Sena. Baik, musik dipersilahkan untuk persiapan.
Siyoko prawat yakyo lumak sono tambur berin sasaurang salopret punya wangungkum sholat yakyo. Thank you.
Ini mengiringi sebuah doa yang nantinya kelompok ini menjadi maskotnya sang juara Jawa Tengah. Insya Allah kita berdoa bersama agar mereka bisa melanjutkan nanti di pementasan di Museum Ronggowarsito.